Oke, di video kali ini aku mau makeupan lagi dengan kalian. Nah, minggu-minggu kemarin itu aku tuh sibuk banget dengan acara aku sendiri, yaitu aku habis wedding ya. Jadi aku kayak stop dulu untuk buat kontennya selama beberapa minggu ini. Jadi kali pertama ini aku membuat konten YouTube permakeupan yang ini tuh simpel-simpel banget, nggak apa ya, ini aku buat konten make up aku di rumah gitu ya. Jadi nggak make up yang untuk keluar rumah itu enggak, dan aku kali ini mau make up itu hanya pakai 3 produk aja, itu yang digunain aku di rumah untuk sehari-hari aku. Ketemu lagi dengan aku, Indah Nirmala. Nah, oke, jadi apa aja sih produk-produknya? Sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru gabung di video aku, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Dan untuk teman-teman yang selalu pantengin video aku, jangan lupa untuk pencet tombol like. Oke? Oke, lanjut aja. Di sini aku mau kasih tahu produk-produknya, yaitu dan hanya 3 produk aja sih, nggak banyak-banyak. Aku itu hanya membutuhkan concealer pixie. Nah, kayak gini, concealer pixie ini tuh kayak apa ya, menurut aku tuh serbaguna banget karena dia tuh kayak ada foundationnya juga dan bisa mengconceal wajah kita gitu loh, yang noda-noda itu bisa hilang kayak gitu. Setelah itu aku di sini pakai brow pomade dari Madame G ini untuk peralisan aku, karena kalau nggak pakai alis itu kayak botak gitu ya si muka ini. Dan yang ketiga ini adalah aku mau pakai lipstick dari Implora yang shade nomor 12. Oke, nggak usah lama-lama lagi, aku di sini mau tutorialin aja. Yang pertama itu aku mau pakai concealer dari pixie, dan di sini aku pakai concealer yang nomor berapa ini, nomor 3, yang cream bake ya, warna yang paling terang kalau nggak salah. Dan ini tuh udah mau habis gitu loh, karena aku sering pakai. Aku pakai di bawah mata sini, di hidung. Aku tuh nggak banyak-banyak karena kan di rumah ya. Jadi ya udahlah, nggak usah terlalu minor-minor banget, nggak usah terlalu mengcover banget. Karena ya di rumah aja, kalau keluar baru itu mungkin pakainya yang pakai foundation juga. Nah, kalau udah kayak gini aku mau pakai beauty blend. Nah, ditetepin aja. Udah selesai kayak gini. Setelah itu aku mau pakein lipstick dari Implora ini yang shade nomor 12. Dia itu agak gelap gitu ya, aku pakein di sini kayak blush on dalam gitu loh. Dia itu warnanya agak gelap ya, jadi yaudahlah aku akalin aja meskipun warnanya agak gelap.
Jadi nggak ribet banget gitu loh kalau di rumah. Kayaknya kurang deh. Ini aku tambahin lagi ya, karena itu tadi dikit banget nggak kelihatan. Dan aku ngebelinya pakai jari aja karena ini tuh mudah banget. Jadi nggak susah gitu loh. Oke, dan aku nggak pakai bedak ya, karena aku cuma pakai 3 produk aja, nggak banyak-banyak. Jadi simple, aku tuh kalau di rumah simple banget. Udah kayak gini aku nggak pakai bedak, lanjut aja aku mau pakaiin alis. Nah, aku mau sisir-sisir dulu alis aku. Dan aku pakai brow pomade dari Madame G yang mocha, yang warnanya mocha. Dia tuh nggak hitam banget dan nggak coklat banget, jadi warnanya itu natural. Nah, udah kayak gini. Udah simpel banget. Setelah itu, yang terakhir adalah aku mau pakein lipstick dari Implora yang shade nomor 12. Dia itu warnanya agak gelap ya. Nah, warnanya itu kayak gini untuk bibir aku. Jadi ini simple banget, ini hanya cuman 3 bahan aja itu udah secantik ini. Nah, mungkin hanya ini aja dari aku, semoga bermanfaat ya untuk kalian. Jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, and subscribe. Bye.